Apaan ini jambu kristalnya? Wah, lebat banget. Ini plastik semua, isinya dalamnya jambu semua loh. Ini terlalu ini. Ini kebangetan lebatnya. Ya, teman-teman, ini kebangetan lebatnya. Banyak banget buahnya ini. Kalau bisa ngelihat langsung, wah, seneng banget rasanya ini. Ini sampai ke bawah-bawah. Di bawah-bawah semua. Banyak. Jos gandos. Top tenan. Siang teman-teman semua. Keringetan nih. Udah bikin berapa video ini? 2 video. Tapi tanggung lah. Mumpung kesini. Buat video perbandingan jambu kristal merah. Red diamond. Dengan jambu kristal putih. Bagaimana pertumbuhannya, buahnya, umur 8 bulan. Jadi buat teman-teman yang mau nanam, bingung nanam jambu kristal merah, red diamond, atau hong pause, atau jambu kristal putih ya. Nah, kan gitu. Paling enggak, teman-teman, ini bisa jadi referensi. Kebijakan apa yang mau kita ambil, itu terserah teman-teman semua. Dan perlu diingat, ini berita ini benar, video ini benar, tanpa rekayasa, informasi saya berikan benar. Cuman tiap daerah tentu akan berbeda-beda. Nanti ada yang bilang, wah itu tempat saya aja buahnya banyak, kan gitu. Kok itu dikit banget, kan seperti itu. Ya mungkin saja di tempat lain bisa lebat, tapi di sini ternyata tidak. Tapi paling tidak saya pastikan saya kasih informasi yang benar. Itu aja ya. Oke teman-teman, langsung ke tanamannya nih. Nah ini jambu kristal yang umur 8 bulan. Lihat sendiri buahnya. Tuh, mau panen apa? 8 bulan ini produktivitasnya saya pikir sudah luar biasa. Buahnya banyak. Kalau tadi hitung dari bunga sampai buah, saya pikir ada 50-an buah ya. Ini pun begitu. Ini sama umurnya yang 8 bulanan. Tuh, ada yang besar, ada yang siap panen, ada yang baru seminggu lagi panen, tapi tidak semuanya bagus. Ini ada yang agak kecil, tapi bagaimanapun walaupun kecil, buahnya lebih dikit pun tetap banyak kok. Kalau menurut saya tetap normal, tetap produktivitasnya tetap oke. Ada satu aja yang kurang bagus, yang lainnya mengerikan. Mengerikan untuk jambu kristalnya, serem. Serem bagusnya buahnya yang di sini karena perawatannya ya mungkin juga bagus. Jadi kita lihat buahnya ini sekitar 30-an buah lah yang dibungkus rata-rata ya. Tapi teman-teman, sekarang kita akan bandingkan bagaimana dengan jambu red diamond atau hong pause di umur 8 bulan. Sah, ini dia pohonnya. Tulisannya jambu kristal merah. Oke. Benar, kita melah hong pause red diamond. Kita lihat ini bunganya. Kita lihat juga sudah ada yang dibungkus di 8 bulan. Bagi saya ini suatu kemajuan. Karena dari kemarin belum ada yang dibungkus. Ini sudah ada. Tapi kita lihat apa ada yang besar. Karena pengalaman saya dulu satu jempol rontok. Nah, tapi ini teman-teman semua. Ini kita lihat nih, sudah satu jempol lebih nih. Semoga bisa. Oh, ini pun agak besar nih. Sudah segini ya. Sebesar bola pingpong. Dan ini banyak loh yang dibungkus nih. Ini banyak. Walaupun tidak sebanyak jambu kristal ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 12 12 bungkusan ada di umur 8 bulan. Jangan bandingkan jambu kristal lah. Jambu kristal menang telak, itu ada yang sampai 40 ya kan. Nah, wah, Ini dia. Teman-teman, sudah ada yang besar nih. Saya nggak berani mencuri ini. Mau coba juga nggak berani. Ini sudah masak nih. Sudah masak, sudah empuk. Berarti 8 bulan ada yang jadi. Ada yang jadi. Nih. Ada yang jadi. Ini jadi loh teman-teman. Ini sudah panen loh itu. Ya. Kita lihat. Bunganya ada, tapi dikit. Tapi ini 8 bulan jadi. Luar biasa. Salut. Nih, ada yang besar juga nih. Ada yang besar. Wah. Gak percuma kita jauh-jauh sini, bisa melihat sendiri. Kemarin yang ada di Sambas itu umur 2 tahun.
baru produktivitasnya oke, banyak jadi buahnya. Tapi kalau kita lihat di sini, walaupun ini cuma ada 8 buah ya, 8 buah, tapi bisa kita lihat, bisa kita simpulkan bahwa di 8 bulan, dan saya pastikan ini adalah panen pertama di jambu Hongpause. Panen pertama, ini jambu berbuah pertama yang bisa dipanen di umur 8 bulan, saya pastikan itu. Jadi teman-teman semua, saya belum bisa memastikan nanti produktivitas apa semuanya, akan kita cerita ya, lebih lanjut. Kalau kesimpulan pertama, artinya jambu kristal produktivitasnya jelas dia lebih tinggi daripada jambu red diamond, karena produktivitas bisa 4 kali lipat ya. Kita lihat sendiri itu, produktivitas bisa 4 kali lipat daripada jambu red diamond. Misalnya harganya 4 kali lipat saja itu sama, tapi ini kan harganya belum tentu ya, akan kita jual angka 30 akan berat. Misalnya kita akan harga dari petaninya harga 20 masih memungkinkan, cuman selisih 5.000 saja, harganya tidak sampai 2 kali lipat, seharusnya 4 kali lipat baru sesuai. Jadi kalau untuk segi bisnis di umur 8 bulan, umur 8 bulan bukan umur berapa tahun, karena nggak tahu tiba-tiba setahun lagi ini buahnya sama dengan jambu kristal, kan tidak tahu ya. Di umur 18 saya masih rekomendasikan untuk bercocok tanam di jambu kristal, karena mengingat produktivitasnya dan perbandingan harganya ya untuk yang di sini. Oke teman-teman, itu aja dulu. Terima kasih sudah nyimak. Sampai kalau bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.